Lalu lagi padat banget, bulan ini aja jadwal yang udah masuk sih. Sekitar 18 jadwal untuk satu hari, dalam satu bulan. Jadi sekarang sih udah mau coba mau kurang-kurangin dulu, karena biar Lalu konsentrasi dengan single barunya, Aisyah Sahabat Yang Hilang. Yang kemarin baru aja rilis. Banyak bulan juga. Depan mau ada rilisan baru lagi, judulnya Lagu Untuk Ibu. Banyak ajakan untuk collab ya, namanya juga teman-teman ya. Ya aku muter ke teman-teman, terus teman-teman juga support Alwi. Jadi ya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu Alwi dan sudah mau kasih hadiah buat Alwi dan juga mau untuk kolaborasi di YouTube-nya, apalagi teman-teman tuh kan YouTube-nya tuh yang udah pada subscribernya besar-besar, banyak-banyak, tapi tetap mau dukung Alwi itu appreciate sekali. Ya, mulai dari Bunda Maya, Atta Halilintar, Kang Denny Cagur, terus si Dewi Persik, Sister Dewi Persik, terus siapa lah, banyak banget. Itu nyanyi lagu apa? Ya. Bentar, tanggal 18 ada konser tunggalnya Veteran Peto, Putra Onsu, Alwi juga akan ada satu lagu nyanyi. Sepanya ya Alwi udah aku latih di studio, udah latihan. Tentunya Betran juga pasti, apalagi Betran ya, udah pasti banyak latihannya. Dan aku juga banyak belajar sama Ruben, nanya terus gimana caranya buat membimbing anak kecil dalam arti seperti Alwi atau Betran, biar bisa tetap terjaga eksistensinya di dunia hiburan dan tidak banyak masukan dari enggak lah, punya ini sendiri ya, mungkin ya karena aku kan basicnya musisi. Tapi aku juga harus banyak belajar sama Ruben karena Ruben basicnya adalah bisnis, pebisnis, apalagi dia juga di industri hiburan ini bukan 1 tahun 2 tahun, udah puluhan tahun. Jadi wajar kalau aku banyak belajar sama Ruben. Ya happy banget ya, karena kan bukan konser biasa ya, karena kalau nggak salah si Betran itu sekali yang ngeluarin single barunya juga. Jadi menurut aku momen yang sangat bagus gitu, dan itu momen yang bisa pembelajaran yang bagus banget buat si Alwiansyah. Ya, tetap apa namanya, sebenarnya single yang besok ini, yang bulan depan mau aku keluarin ini, belum waktunya sih, karena lagu Aisyah Sahabat Yang Hilang juga sekarang lagi rame-ramenya. Bayangin satu minggu itu on the way 4 juta viewers, itu gak pencapaian yang mudah. Tapi lagu Untuk Ibu yang single yang berikutnya itu keburu bocor di luar. Jadi daripada basi, mendingan aku keluarin aja bulan depan sekali. Sementara ini Alwiansyah masih sekolah online. Saya juga connect terus sama kepala sekolahnya yang di kampungnya. Kalau untuk planning sekolah di sini, sekarang sih udah masuk di dalam planning. Dan yang pertama itu adalah pengen bawa orang tuanya ke Jakarta. Untuk Alwi, dia udah biasa dengan macet. Terus udah biasa dengan makanan bukan khas daerahnya. Apa bang? Tetapi favoritnya? Alwi itu memang dia hebat banget. Artinya bukan anak yang cengeng lah gitu. Dia hebat. Makanannya bang? Favorit Alwi nasi goreng. Tetap ya. Nasi goreng. Jadi Alwi itu bukan tipikal yang susah buat makan sih. Jadi kalau aku bilang Alwi ayo makan, dia pasti makan. Nah Alwi itu nggak makan banyak, cuman makannya sering. Nggak masalah. Ya aktivitasnya tinggi, jadi vitamin juga aku siapin. Untuk sekolah online-nya juga kita mengimbangi aktivitas yang padat gitu. Untungnya aktivitas itu semuanya masih di Jakarta ya. Jadi ya nggak terlalu sulit lah gitu. Tapi kalau andaikan ini nggak corona, aku yakin Alwi itu mungkin udah banyak off-air di luar kota ya. Cuman karena ini juga masih ada pandemi corona, ya ini adalah kesempatan Alwi untuk lebih menggali lagi potensinya lebih bagus lagi. Full time waktuku untuk Alwi. Memang sih banyak artis lain yang aku pegang juga, cuma kan udah pada dewasa. Kalau Alwi ini kan dia belum kenal Medan, aku harus ketok pintu ke semua stasiun TV yang aku kenal. Ya ini loh Alwi itu aku yang punya, artinya aku yang produce, aku yang manage dan lain-lain gitu. Dan yang paling penting lagi sih, kadang-kadang wartawan teman-teman tuh pertanyaannya bikin Alwi itu asal jawab yang mengakibatkan kayak salah ngomong. Karena aku harus lebih hati-hati, maklum maaf teman-teman semuanya, karena Alwi kan di bawah umur. Biar gimana juga kita kan punya KPAI. Jadi aku harus menjalankan standar yang memang harusnya untuk Alwi itu sampai sebatas apa gitu.